Allah Ta'ala bagi nikmat yang paling besar sekali kepada kita pagi ni. Tapi kita tidak sedar pasal kita berasa serupa tu loyo. Allah Ta'ala hidupkan kita balik, tuan-tuan. Semalam kita mati dah. Sebab itu bila kita sedar daripada tidur, kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan. Terima kasih banyak ya Allah, muntuluh hidup kami setelah memati kami. Tanda kami terima kasih dengan nikmat yang pertama-tama sekali membagi, iaitu nikmat hidup kelik. Aku sujud dan rokok kepadamu. Usalli fardu subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Sebagai tanda aku terima kasih kerana mu tolong hidup aku. Hasil daripada nikmat hidup kelik itulah aku boleh cari makan, aku boleh beranak pinak, aku boleh berhubung dengan manusia, kira cara dengan manusia. Boleh nikah kahwin, boleh cari makan, macam-macam. Boleh meneruskan kehidupan harian kerana berpunca daripada Tuhan hidup kelik. Khabar-khabar aku buimu hidup kelik. Aku buimu hidup kelik. Muntak mari terima kasih rumah aku. Nampak tuan-tuan? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tawut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Allah Ta'ala royak dah. Muntasah usinya. Allah waliyu. Aku yang akan tolong jagamu. Tolong jagamu. Tolong kawamu. Tolong tadbimu. Muntasah usinya. Allah waliyu. Tapi syaratmu kena berimeh sungguh dengan aku. Bukan main-main dah. Bukanlah padat dah. Mana di antara mu tu berimeh sungguh dengan aku? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia yang memakmurkan masjid, dialah sebenarnya beriman dengan aku dan juga hari akhirat dia ingat kemati. Itu adalah petanda Allah Ta'ala raya kalau mau beriman dengan aku. Muakai ulai alik mari rumah aku. Bapa? Kerana merapat dengan aku. Memohonkan segala-galanya daripada aku.